padang reksa sira kabeh ambung sakum ing pira-pira wakira wa ahlikum lan ahliniru narong ing manjing rata awake dhewe dijaga lan keluargane dijaga aja nanti mlebu neraka. Dene jauh kaya niku-niku wujudnya nang alam dunia ya diusahakan aja sampai nerakoni berlanggar pelanggaran. Padahal nyebah awake dhewe bae saking nerakoni pelanggaran abot. Nggih napa ibu? Abot. Lesu di perintah manih pengerja keluar keluarga mulanya penyelengan padungan putra ya termasuk oleh kisah pada pemaji dan diawasi benar-benar diprihatini itu antara lain aja jor-joran sebab zaman-zaman seniki niki wau kadang-kadang di sekolah SMP kurang-kurangnya malah SMA bulan Ramadan urung suruh senengnya dan tengah-tengah dina isku nubi singgoya nubi ini lagi di kompon kadang-kadang orang dikongan di nubi dan kadang-kadang di nginum dan kadang-kadang para hadirin wal hadirat ingkang mulya. Jadi bocah mengaji sing temenanan, panjenengan aja nganti pilih Pak. Aja nganti pilih Pak, anak orang ngaji. Lah yang main orang ngaji awis sekolah iki, aja kali gue. Dunge malah kudu diwani. Ora sekolah anggar ngaji. Jadi anaknya lebih gede ini anggar kalau ngaji kesel banget kurang kesel banget bokap kurang ngaji nyong ya wis ajar dari gue gue kesel banget itu dari sekolah gak nambung ini kan ngaji ini kesel banget ajar sekolah ngaji bayar apa-apa ya emang sekolah ya bareng-bareng menggunakan ini padahal gue gak senampang ngaji kari nekak tuh kayak itu para hadirin mal hadirat tentang ilmu manik gawe bisialan mengalir Al-Quran itu dan mungkin penyelan ikus wahli bisialan daruh kur dakwakan sirah Muhammad ingkuntum ramun kono sapa sirah kabeh ikut yukit guna korak ikut yukit guna kudu demen sapa sirah kabeh Allah ibu si Allah fakta bunyi moko manuka sirah ini singkan di Nabi gawe bersyarah wakta demen marim pengeran kon manuk marim kanjeng manuk marim kanjeng Nabi agar dijen-jen Kanjeng Nabi dahulu ngaji, ya yuk pada ngaji. Kanjeng Nabi dahulu sholat berjamaah, ya ayo sholat berjamaah. Langgian-giannya pirang-pirang. Langgian-giannya si priyatin, kagungan putra si priyatin, disegunakan marimeran bumi, aja bangun pengkipir bosok kampung jerek pindah anak soleh ini apa ini? Ya cakaya kuwe diperiati ini melegungi disegunakan maring Allah subhanahu wa ta'ala syukur-syukur tiba ketone dikuasani ya ketone setumanis dibuat sani, syukur nanti terunginya orang yang ngarah-ngarah sedihnya ini kayak ini caranya
sebab netepi dawuh Gusti Allah kon nyeksa maring awake nyeksa maring keluar banding. Para hadirin wa hadirat yang mulia, Rasulullah sallallahu wasallam ya ingkang tiang ingkang nampeni wahyunipun Allah subhanahu wa ta'ala diundangna dening para sahabat, terus merdu-merdu diundangna nanti datang tulah penjelengan sambut. Para hadirin wa hadirat yang mulia, ngaji itu pentingnya orang kira-kira sebab saat-saat yang diberi kepentingan selera pribadi saat-saat yang diberi ingin apa ini? Saat-saat yang diberi kepentingan pribadi bidang agama ini saat-saat yang diberi mulanya pada ngaji sing mingguan sing lapangan. Para hadirin wa hadirat ingkang mulya, insya Allah ada penjelasan serbet ngaji senengan serbet sabdi niki bade diparingi pernah warna disialah terutama ngeneku keantengane ngaji sebab Allah subhanahu wa ta'ala oleh daru ala bidhikrillahi ta'ma'inul qulub ala eling-eling bidhikrillahi sebab mikir Gusti Allah ta'ma'inul angga dianteng opo al-qulub bukiro-biro hati ini penjenengan aja jauh pula belum pikir ini dari mantan-mantan wah pikir ada gedek kurut pendapat itu gak main berita. Para hadirin malah hadirin tinggal ini penjenengan ya takut penjenengan bernonton pipi disipat tak makan kekosok nangkaman kue orang pikir kadang-kadang malah ini jadi lupa binong sengsara keluar kasap tidaklah anaknya ya pada malah berbeda orang anggok oleh menterinya malah orang belum turu ini dia punya orang mikir jajalah santan kobar ngaji dinyatakan kenongnya juga makan itu semuanya kertas deh jero pengoni Allah terus bat waktu dia kumurit dan ngayong semarang dan jangan tak beti bawah krum ini bicara aja udah ngomong dikit bayar di toko kok ngurang ngadung